Okey, bang, macam seperti saya sebelum tu saya nak bercakap sikit lah. Okey, Assalamualaikum Okay, cakap. warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. So hari ni webinar pada malam ni ialah kita nak minta Abang Latif sebagai owner kepada pair yang dia dah pilih DBP USD untuk dia present analisa Abang Latif sendirilah. Jadi seandainya so apa yang perlu Abang Latif present ialah apa yang Abang Latif nampak dan yakin lah. Dan dari side Cikgu Amin macam dia ada cakap tu hari, sebagai owner Abang Latif kena mempertahankan Abang Latif punya analisa ni. In case lah kalau ada yang bertanya, ada yang argue. So sebagai owner Abang Latif kena mempertahankan lah analisa Abang Latif tu. Owner dah meninggal. Ha? Owner dah meninggal dah. Yang NGBP ni kan Elizabeth USD hidup ni. Dia kembar USD hidup ni. Dia kalau mata wang tu boleh tak ada kat makam bumi ni kalau dua-dua meninggal serentak. Okay. Dia bukan mangkat eh. Alright. So tanpa melengah masa saya jemput Wan Latif lah untuk present GBP USD. Oh agak ketak sikit ni. Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Cikgu Amin, pada Abang Ashman dan rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum. Malam ni saya dipertanggungjawabkan untuk apa present pair GBP USD yang saya pilih sendiri. Jadi permulaannya adalah saya nak pergi kepada time frame monthly lah. Monthly ni saya dah buat. Di atas sekali saya dah plot. Jadi high, low, lower high buat atas ni. Then low seterusnya sampailah ke bawah ni. Jadi daripada monthly ni kita tengok candle ni dah masih lagi dekat low. Jadi kita expect dia akan naik sampai ke ni, dekat sini lah. Dekat monthly ni. Jadi ini prediction saya lah untuk yang monthly ni lah. Untuk pergi ke situ ni jauh lagi lah. Jadi kita akan turunkan kepada time frame weekly. Time frame weekly. Patah balik monthly. Okay, patah balik monthly, okay. Okay, stop dekat situ. Yang join webinar ni ada nampak sebarang kesalahan tak dalam analisis ni? Yang join webinar ni ada nampak kesalahan ataupun tidak dalam analisis ni? Tak ada, seorang pun tak nampak. Abang Latif check balik 2 point. 2 point, ok 2 point yang mana? Atas sekali ke? Nombor 2 ke? Tak, daripada atas. Ok. Daripada atas, high ke low? High ke low. Nah, sini kena tukar. Low. Okay. High ke low, kemudian naik balik kepada lower high. Kemudian turun pada lower low. Naik balik kepada lower high. Turun pada lower low. Naik lower high. Turun balik kepada lower low sini dan naik balik kepada lower high dan turun lagi kepada lower low kat bawah. Okey. Berkenaan dengan structure. Ada tak structure belakang yang kita boleh jadikan sebagai rujukan dan panduan mana ataupun apa yang akan menghalang pergerakan dia? Berkenaan dengan apa yang belakang ni? Kalau ikut yang belakang ni, yang ni ada lagi SBR yang boleh menghalang kenaikan. Yang tu yang atas dah, yang bawah-bawah ni? Yang bawah ni dah habis lah, ini yang last ni. Week ni lah. Yang belakang dia? Belakang lagi eh?
Tak ada lagi lah. Dah habis lah. Ada, cuba zoom in balik. Zoom in. Okay. Okay. Cuba scroll sikit ke belakang. Okay. Sebelah week tu. Sebelah week tu. Ha, ni. Ya, yang tu ni tak apa nama valid tak untuk dijadikan sebagai SBR? Ha, kalau ini valid. Tapi dia lebih tinggi dari lower-lower lah. Tapi dia lebih tinggi daripada low-low ya. Betul. Confirm eh? Confirm. Lebih tinggi daripada low-low betul? Lower low yang sebelum tu. Lower low sebelum ni, ni kat sini. Lower low yang ke, bukan bang. Okey, lower low yang terkini. Lower low kini sini. Okey, lower low yang sebelum dia. Sebelum dia yang ni. Ya. Adakah SBR yang baru ditanda itu lebih rendah daripada lower low yang abang sedang tunjuk sekarang? Ya, lebih rendah. Okey, tanda. Okay, nice. Jadi sekarang kita ada dua SBR dekat situ. SBR tu belum batal kan? Belum. Okay, dan semuanya SBR yang baru ditanda ni buat single pixel sahaja. Okay. Okay. Okey bang, selesai. Dah tak ada apa dah. Okay. Maknanya sekarang ni kalau harga ni naik atas, dia break pada line ni, mana ini batal kan? Ya, yeah, betul. Okey, kalau dia naik atas ni, sini ada monthly dengan monthly, sini agak kuat lah dia punya SBR ni kan? Untuk yang price ni nak tembus atas ni agak kuat lah sebab dia ada dua apa ni SBR monthly. Satu monthly kat sini, satu lagi monthly kat yang apa brandnya. Previous abaikan abaikan pemikiran yang macam tu dulu. Abaikan. Okay. Sebab sekarang ni kalau kata kita nak dikira sebagai kuat tak kuat, atas tu ada tiga pullback. Lagi kuat. Ah, betul-betul. Jadi bila mana kita bermain dengan istilah kuat tak kuat, sedut tak sedut ni, sampai bila pun kita tak akan dapat jawapan. Baik, baik. Bila kata sekarang ni, apa yang kita akan fokuskan adalah di antara ruang lower low yang sekarang dengan retracement yang paling hampir. Yes, dua tu sahaja yang kita akan tumpukan perhatian. Empat ni je lah. Yep, sorry? Empat ni je lah. Ya, betul. Antara lower low kepada retracement. Itu sahaja yang akan kita berikan perhatian. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Yang lain-lain kalau nak take part tak ada masalah, silakan eh. Okay, sekarang kita bergerak ke weekly. Dekat weekly ni kita kecilkan. Di weekly ni kalau kita tengok harga yang paling apa ni candlestick yang bawah ni dia dah ada biru. Jadi ini ni kalau dekat monthly kita dah apa ni kita aim dia akan sampai ke monthly punya pivot monthly punya 2 point kat sini. Tetapi disebabkan di weekly ni masih ada lagi 2 point. Jadi 2 point ni kita akan fokus untuk aim dekat area kat sini je. Ni apa ni SBR weekly dekat area ni. Kemungkinan dia akan naik harga tu sampai ke atas ni disebabkan ada lagi satu SBR yang terletak di dalam apa ni 2 point ni.
Boleh tu. Okey, Abang Latif. Abang Latif merupakan seorang trader badar yang saya kira in term of theory dah lengkap. Cuma mungkin kadang-kadang dia berlaku kesilapan sebab lalai cuai. Okey. Dan sepastinya sekarang ni abang berada dalam keadaan yang gugup lah. Okey. Betul. Yang pertama, kesalahan yang sama berulang daripada segi low point, high low, low high, low low dan sebagainya. Pentingnya meletakkan kedudukan low point yang baik adalah sebab bila mana kita sebut pasal low, low merupakan anchor yang terakhir untuk structure low point. Sebab tu penting untuk kita mengenal pasti kedudukan low. Okey, kesalahan yang simple macam tu dia akan membahayakan analisis. Baik. Satu lagi berkenaan dengan pemilihan point high. Point high yang Abang Latif pilih sekarang ni tak salah. Tak salah. Okey. Cumanya in term of quality, saya lebih prefer untuk memilih lower high yang abang tandakan itu sebagai high. Okey, tapi jangan ubah. Biarkan. Baik. Bila mana abang ambil point high yang sekarang ni sebagai high, rujukan sebagai high, okey. Advantage dekat sini adalah abang ada low, ada dua kedudukan SBR dekat situ, low tu, okey. Atas daripada low tu ada satu lagi SBR. Nampak tak? Sini. Atas dari low tu, antara lower high ke lower low? Lower high ke lower low, sini. Lower high yang atas turun kepada lower low yang bawah, ada satu SBR. Yang ni. Cuba point balik dekat lower high atas sana. Okay, candle yang pertama. Candle yang pertama ni. Candle yang kedua. Ni. Ketiga. Ni. Nampak tak SBR? Oh, sini. Yes. Okey. Jadi sekarang ni tak menjadi sebarang masalah untuk Abang Latif ambil high dekat situ. Tak jadi masalah. Tapi bear in mind yang abang ada 3 SBR dekat situ. Satu lower low, low tu 2, SBR yang atas tu 1. So ada 3. Okey. Bila mana ada 3 dan kedudukan low tu dekat situ, kan saya selalu cakap dia akan tembus naik ke atas. Betul. Sekiranya price mencari SBR yang tengah tu, yang ni. Yes. Ada kemungkinan besar dia akan pecah lebih tinggi naik atas. Oh, sinilah. Okey. Sekarang ni kita cerita pasal pecah tak pecah. Kalau kata dia cari SBR yang tengah, okey. Kalau dia cari SBR yang tengah, abang sekarang ni tengah sell. Abang nak letak abang punya stop loss dekat high ataupun lower high? Lower high. Lower high. Pasal apa? Pasal lebih apa nama, dekat dengan kedudukan SBR tu. So betul. Apa yang abang risikokan tak terlalu tinggi. Faham tak? Betul. Faham, berbanding faham. Dengan abang letakkan abang punya SL dekat high. Kat sini. Yes. Faham kan? Faham. Disebabkan itu saya kata lower high lebih berkualiti untuk diambil sebagai high berbanding high yang abang ambil sekarang. Okey, faham. Okey, baik. Faham. Berkenaan dengan pemilihan high sebagai satu resisten yang menjadi punca kepada terjunan low point, low theory untuk downtrend, okey, dianya subjektif. Okey, dia tak salah nak ambil mana dan sebagainya, tak menjadi satu kesalahan. Okey. Tapi kita boleh bezakan high mana yang lebih berkualiti. Macam contoh sekarang ni, case high dengan lower high. Mana satu yang lebih berkualiti untuk kita ambil untuk dijadikan sebagai panduan, mana point end of trend untuk downtrend. Boleh? Boleh. Cantik. Clear eh? Part tu clear eh? Clear. Baik. Mana sekarang nak tukar ke tak? Okey. Abang boleh kekalkan dengan structure yang sekarang, tak ada masalah. Tapi macam yang saya cakap, kena ingat yang benda-benda yang saya sebutkan tadi. Dan di mana sepatutnya kedudukan
SL yang orang kata yang smart lah. Boleh? Boleh, boleh. Okey, selesai. Teruskan. Okey, apa ni? Kalau kita ambil high kat sini adalah terlalu tinggi pada lower high sini. So adalah lebih baik saya tukar yang ni di sini. Oh, yang ini tukar juga. Sementara Abang Latif tengah update dia punya marking, ya, saya ingatkan sekali lagi kepada yang lain-lain, sekiranya ada soalan nak take part dalam webinar, tak ada masalah, dialu-alukan. Okay. Okey, macam ni boleh ke? Boleh. Sebab dia ada apa ni SBR kat sini. Kalau kata harga ni pull back lebih tinggi daripada ni, kemungkinan kita punya stop loss kita kat sini lah. Lebih rendah daripada yang sebelum ni. Bila mana abang ubah high tu dekat situ, low tu jadi dekat SBR yang baru abang ubah tu. Low jadi kat sini lah. Kat sini. Ya, betul. Betul ke itu merupakan support yang paling rendah? Kalau yang sebelum tu? Jadi. Yang sebelum tak belakang dia sikit je. Batal ke macam mana? Lower low. Lower low yang ni. Ah, yang belakang dia tu. Ni. Ah, yang tu batal ke macam mana? Yang ni batal. Confirm eh? Confirm batal. Okay. Ini dah lebih dah. Yang ni batal. Okey. So yang ni apa ni SBR apa weekly ni, dia sampai sini dia dah retrace. Kita boleh buang ke atau tak? SBR mana? SBR dah ni week ni. Okay. SBR ni. Okay. Yang ni kan dia kan dah ada retrace kan? Jadi retrace. Ni kita boleh buang? Dia masih lagi SBR, dia tak batal. Betul tak? Ya, tak batal lagi. Cuma maintain lah. Biarkan je, tak ada masalah. Saya selalu padam SBR daripada struktur yang sebelumnya, tapi saya akan macam mana cakap dia hidup dalam saya punya mind tau. Faham? Okey, faham. Dia tak nampak atas sketching, tapi saya punya mind dia ada dalam saya punya mind. Okey. Okey, weekly ni kita mula daripada high yang baru, kemudian turun kepada low, naik balik kepada low high, kemudian dia turun balik kepada lower low, naik balik kepada lower high, dan kita akan teruskan perjalanan terus ke bawah disebabkan yang dekat sini SBR ni telah pun terbatal. Kemudian yang ni adalah lower low yang baru kepada lower high, kemudian dia turun lagi ke bawah ni dan naik di atas. Kerana SBR weekly ni tak batal lagi sebab dia retrace saja. Kemudian dia turun ke bawah. Tunggu dia break lower low ni dan membuat lower low yang baru. Okey, kejap prediction.
Perkataan retrenchment tu merujuk kepada SBR yang mana ya? Ni yang asal ni sebelum ni saya ingatkan tak batal. Patutnya dekat dekat sinilah retrenchment kan. Okey, tak apa, ubah bang, ubah. Okey. Ubah kemudian, ke mana? Ubah. Sini dah retrench tu. Ah, itulah. Kalau kata nak tak sini kah? Tapi itu dah retrench. Retrench mana kena ubah ke atas kan? Ini kan? Bang, bawa bertenang, tarik nafas, relax. Tak ada siapa-siapa pun, kita-kita je. Relax. Ini first time juga. Tak apa, tak apa. Relax, relax. Abang steady, abang boleh buat, yakin. Okay? Yakin, kena yakin. Relax je. Okay. Sekarang ni soalan saya, yang itu telah pun berlaku retrenchment, betul? Betul, kat sini. Baik. Mana yang masih lagi belum berlaku retrenchment? Yang belum berlaku retrenchment dekat atasnya. Kalau atas dia dah tak dikenali sebagai retrenchment, betul tak? Ini satu retrenchment, turun bawah, ini dah jadi pull, ini jadi pullback kan. Yang ni akan jadi pullback je. Ni. Retrenchment dah berlaku dekat situ bang. Macam mana nak berlaku pullback? Sebab dia turun lagi bawah. Dah, sekarang ni merujuk kepada SBR yang sekarang. Yes, itu sepatutnya. Okey, okey, okey. Faham, faham. Ah, okey, boleh? Okey, boleh, boleh. Okey, cantik. Okay. Baik. Sebenarnya lah, pada saya line hitam tu tak perlu pun. Tapi kalau kata abang perlu, abang perlu atas abang. Kalau abang perlu untuk alert diri abang balik, ada kemungkinan dia naik ke situ dan marking lah. Tak ada masalah. Saya rasa perlu. Okay. Sebab tak masalah. Takut nanti kan saya terlupa. Atas tu ada SBR weekly. Okey, boleh, tak ada masalah. Baik. Sekarang ni daripada lower low yang sekarang. Okey, yang ni pergi kepada lower low yang sebelumnya. Sini. Okey. Antara ruang lower low yang bawah naik hingga ke atas, ada ataupun tidak SBR weekly kat belakang? Tak ada. Yakin tak ada? Sebab kalau nak tengok kena bawah lagi, kena apa ni, dekat time frame D1 atau H4. Okey, kejap eh. Close candle bear untuk lower low yang sekarang. Close, okey. Adakah dia lebih rendah daripada kedudukan support yang kat belakang tu? Lebih rendah. Lebih rendah. Ha, maknanya okay. Ada lah. Biarlah. Ada. Walaupun hari ini merupakan hari Jumaat, tapi basic law untuk kita marking tu kena ingat. Abang Anas okey? Okey juga. Abang Anas, hari Sabtu tu kalau kata kita nak stay back, ada apa-apa nak discussion ke apa ke, just bagi tahu saya, saya akan luangkan masa untuk abang, ya. Okey, cikgu. Cikgu. Yes, saya. Kalau low-low yang terkini ni, katakanlah candle yang biru ni dia close ke atas ni, maknanya yang ini kira dah batal kan? Betul. Maknanya ini kita ketandakan satu pixel lah. Betul. Satu pixel. Sebab dia yang ini dia ongoing, tak tahu lagi dia nak close kat mana kan? Betul. Okay, visualization tu dah ubah ke belum? Sebab tadi tarik daripada monthly tu. Visualization dah ubah. Dah ubah. Ni W ni. Visualization dia dah ubah. Visualization maksudnya weekly kan? Cuba dah yes, weekly sampai M1. Oh, okey. Period separator pun tak kena. okey, sudah cukup. Betulkan line tu, biar kena period separator tu.
tuan-tuan kena ingat saya saya tak akan train tuan-tuan as a fund manager sahaja. Saya nak satu hari nanti tuan-tuan juga akan melatih group trader tuan-tuan tersendiri. Okey, baik. Jadi sekarang ni bila mana kita dah tandakan SBR weekly yang berada di belakang, kedudukan current price lebih tinggi daripada kedudukan SBR weekly yang baru kita tanda. Baik. Sekarang ni ada dua keadaan. Sama ada candle weekly berjaya close lebih tinggi daripada SBR weekly ataupun lebih rendah. Soalan yang pertama, kenapa dia tidak berjaya untuk close lebih tinggi? Okey. Dalam keadaan yang sekarang, dia ada satu minggu bermula daripada hari Isnin yang lepas untuk dia break through the price, SBR punya price itulah. Okey. Tapi kita boleh nampak pergerakan mendaki itu terbantut dan sekarang ni tengah buat shadow. Wallahualam, mungkin dekat daily ke apa ke ada SBR dan sebagainya, dan ada kemungkinan yang mana dia akan close di bawah SBR. Ada kemungkinan, jangan kata tak ada. Mentang-mentang hari Jumaat dah pukul 10, nak kata tak ada, jangan. Sebab tu walaupun marking tu belakang, marking tu lama, tahunnya lain, tetap kena ambil. Boleh faham? Boleh faham juga. Okey. Cikgu lagi satu. Ha. Dia punya candle yang ni kan, yang ni. Okey. Dia dah close dia dah close di bawah pada SBRW SBR weekly ni kan. Okey. Jadi maknanya ini adakah dia merupakan signal untuk yang ni tak boleh nak apa ni apa bullish. Okey. Dia akan close ke bawah. Okey. Dalam keadaan yang macam ni, jap Okey, dalam saya pakai ni jap. Saya pakai earphone jap. Okay, boleh dengar tak? Boleh. Clear saya punya suara clear Suara dengar tak suara? Clear. Okay, baik. So dalam keadaan yang macam ni, soalan daripada Abang Latif tadi, adakah dia tidak akan boleh mendaki ke atas sebab ada SBR weekly? Betul tak? Itu soalan dia tadi kan? Sebab candle ni dah break di bawah apa ni weekly. Okey. SBR. Okey. Jadi soalannya adakah ini memberi isyarat bahawasanya yang current candle ni dia tak boleh break atas. Okay. Dia tak boleh pergi atas. Okey, baik. Dalam keadaan yang macam ni, okey, dalam keadaan yang macam ni, sifat SBR adalah menghalang pergerakan buyer daripada menguasai pasaran, makna kata GBP. Okey. Dalam keadaan yang mana market dah macam mana kata, market dah melapah dengan rakus GBP punya player. Okey. Sampai diorang tak dan nak menapas, baru nak menapas kena hentam balik, baru duk buy kontrak GBP kena hentam balik, kena hentam non-stop yang kena hentam. Daripada awal tahun hari tu. Okey. Bila mana sampai the lowest par, bila mana sampai the lowest par, kebetulan queen pula mati hari ni, kan? Dia memberikan satu speculation bahawa GBP akan melemah. Betul. Okey. Kalau kata betul GBP akan melemah disebabkan queen mati, sepatutnya candle ni dah merah dah. Pasal apa, ada SBR kat situ dan diorang kena faham dah berapa setahun dah. Dan sepanjang tahun dah diorang kena faham. Betul tak? Betul. Simple. USD, sebab tu USD ni kuat. Yes. Sebab tu saya kata bila mana part yang macam ni, benda ni psikologi. Kena baca balik daripada awal. Disebabkan itu kedudukan 2 point penting, nak tengok retracement tak retrace tu penting. Sebab benda ni dia bermain dengan psikologi sekali, fundamental sekali. Okay? Pada saya, apa yang saya nampak, dia bukan tak boleh nak naik. Kalaulah kita tengok daripada awal tahun macam mana USD menyusun strategi dan sebagainya, sekarang ni pun dah sampai spa lah setakat apa yang saya nampak tadi. Dan dalam masa yang sama, queen pun mati. Pada saya, kalau betul GBP nak lemah, dia kena close lebih rendah daripada SBR minggu ni. Sebab ada SBR halang dia dekat situ, satu. Nombor dua, dia kena lapah dah setahun dah.
tahun ni, sepanjang tahun dia kena lapar dengan USD. Nombor 3, Queen mati hari ni. This is the time untuk GBP lemah sepatutnya. Patutnya. Tapi kita nampak ada kemampuan GBP conquer the market. Masih lagi mampu untuk mengawal pergerakan mata wang dia. Okay? Okay. So ada possibility untuk dia naik. Bukan tak ada. Boleh? Boleh, boleh. Okay. Ada soalan lagi? Maknanya yang yang apa ni? Yang break close di bawah SBR weekly ni macam macam bergantung pada yang ni ya. Macam bergantung. Yes, betul. Tepat. Okey, okey, okey. Okey, seterusnya nak pergi nak pindah ke daily tu. Yes, teruskan. Dah tak ada dah kan SBR antara lower low dengan lower low tu kan? Ada ya. Dah clear. Okey, dah tak ada, tak apa, clear. Ah tu tadi tu nama dia analisis tadi tu. Oh. Psikologi. Ha. Okey, di time frame daily lower low walaupun membuat kenaikan kenaikan sampai ke ni lah. Kejap, betulkan dulu 2 point tu bang. 2 point yang ni. 2 point yang atas tu. High, low, low, high, low, low. Oh, yang lain-lain mentang-mentang Abang Latif punya turn, korang duk senyap eh. Tunggu korang punya turn. Ketak ni. Abang ketak, Latif bantai korang. Ketak pun. Ni muncul okay. Apisol tak ada ni. Okay, apa time frame. Sorry bang. Anyway, malam ni ada seorang member saya rasa baru lah. Totally baru yang join Best September lah. Tuan Fendi kita. Okay. Pendedahan awal lah tu. Bakal-bakal professional bagi, trader lah tu. Bagi pendedahan awal tu. Okay bang, continue bang. Okay, kita pergi kepada time frame daily. Daily kita bermula dengan high. Turun kepada low, then naik balik kepada lower high, dan turun kepada lower low, naik balik kepada lower high, dan turun balik kepada lower low, dan dia naik balik sampai sini. Dia naik sini maknanya akan jadi lower low. Tetapi lower low ni dia tak turun bawah lebih pada lower low ni. Ini menunjukkan kita boleh buat apa trend baru ke sini. Okey, kejap sebelum tu yang ni part analisis, part yang saya tak sempat nak ajar dalam kelas. Okey. Okey. Kelas 3 bulan pun tak dan nak habis syllabus, nampak. Okey. Baik. Kalau kita perhatikan kedudukan point high yang Abang Latif ambil. Okey, yang Abang Latif ambil untuk time frame daily. Sebenarnya, sekejap saya buka mikrofon. Okey, boleh dengar tak? Okey. Tadi ada anak dia pasang TV. Tadi sebab ada TV. Saya tak boleh duduk dalam trading room bang. Kalau saya duduk dalam trading room, jawabnya saya tak tahu pukul berapa saya keluar dari bilik tu. Sekejap, saya pasang mikrofon. Okey, baik. Berkenaan dengan point high yang Abang Latif ambil, sekali lagi tuan-tuan, saya tegaskan apa yang Abang Latif buat ni tak salah. Okey, apa yang Abang Latif buat ni dia tak salah. Cuma bila mana Abang Latif dia pointkan dia punya point high dekat SBR monthly, kalau tuan-tuan perasan, cuba buka balik Abang Latif time frame monthly. Kedudukan point high time frame monthly, kedudukan high time frame daily yang Abang Latif ambil, sebenarnya dia ngam-ngam soy dekat retracement yang label tu. Nampak perasan tak? Ngam-ngam ni. Ngam-ngam situ je sebenarnya. Okay.
Makna kata, in term of analysis, tapi ni long term view eh. Ni long term view. Bukannya, apa nama, short term view. Ni long term view. Okay. Dalam analisis, kita kena bahagikan kepada dua cara nak membaca. Yang pertama, yang long term view. Yang kedua, yang short term view. Apa itu short term view? Short term view ialah satu zone. Macam contoh sekarang ni, lower low pergi kepada lower high. Contoh, nak buat retracement. Itu short term view. Boleh faham? Boleh, boleh. Okay. Benda ni apply pada semua time frame. Kita ambil antara do point ke do point. Itu dinamakan sebagai short term view. Boleh faham? Okay. Faham, faham. Long term view. Apa itu long term view? Bila mana long term view, okay, kita akan tarik daripada structure yang paling awal. Boleh? Okay. Baik. Bila mana Abang Latif ambil high time frame daily selari dengan kedudukan retracement time frame monthly, makna kata Abang ada satu andaian, Abang akan dapat satu view, satu analisis, dia hanya boleh naik buat retracement, lepas tu dia terjun balik. Faham tak? Faham, faham. Dah dapat tangkap eh? Sungguh-sungguh dapat ni eh? Faham, faham, faham. Mana SBR kat sini untuk monthly dan SBR daily. Jadi, itu jauh sangat atas bang. Saya cakap pasal retracement tu bang. Retracement ni? Retracement yang abang tulis retracement tu. Oh ni? Ya, kan abang punya point high daily tu selari dengan kedudukan retracement punya label. Yes. Daily, abang punya high untuk time frame daily, okay, selari dengan kedudukan SBR yang abang tunjuk sekarang ni. Ya, betul-betul. Saya tak buka abang punya template, saya tak buka trading platform sekarang. Saya betul-betul berpandukan abang punya ni je. Okay? Betul-betul. Apa yang abang buka, itulah yang saya nampak. Okay? Jadi, bila mana abang buat satu andaian bahawa, bila mana abang buat satu analisis, permulaan high tu dekat situ, dia akan memberikan satu view pada abang, hasil daripada analisis tu akan jadi macam mana, dia naik sampai situ, lepas tu dia terjun balik ke bawah. Yeah. Boleh faham tak? Boleh faham, boleh faham. Kalau kita berpandukan kepada analisis time frame daily, makna kata abang akan aim untuk dia terjun ke bawah. Betul. Sedangkan retracement tu abang andaikan berlaku pada time frame monthly. Ya. Yeah. Dan monthly juga banyak pullback yang belum berlaku. Ya, yeah, betul. Sekiranya pullback berlaku pada time frame daily, abang akan hilang arah. Pullback berlaku pada daily akan hilang arah. Sorry, sekiranya pullback berlaku pada time frame daily, abang akan hilang arah. Sebab paling tinggi analisis abang, paling jauh analisis abang, hanyalah sekadar sampai kepada level retracement monthly sahaja. Boleh faham tak? Ya, betul. Sepatutnya kena naik lagi ya? Sebab tu saya cakap analisis ada short term view, ada long term view. Kemudian dia akan berubah ikut semasa kan? Habis tu takkan kita nak cakap kalau kata dia dah panjat naik retracement, confirm dia akan turun bawah. Kita tak boleh cakap macam tu, betul tak? Betul. Analisis tu kita yang buat. Tapi masalahnya kita salah placing point awal tu. Maknanya okay, sekarang ni boleh? Untuk short term kita boleh pakai lah kan? Short term boleh pakai. Tapi apa yang saya khawatir ialah disebabkan saya tak saya tak sempat, tu yang saya kata saya tak dan nak share berkenaan dengan cara analisis. Alhamdulillah lah malam ni kita boleh berbincang berkenaan dengan topik ni. Contoh sekarang ni, contoh bila mana abang zoom out, saya terus boleh nampak mana point high low dan sebagainya. Okay. Jadi saya nampak ada kemungkinan high-high dekat mana yang kita boleh ambil dan sebagainya. Tapi sekiranya fix dekat situ, itulah high, habis. Faham, 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 faham. Okay.
Teruskan, man. Teruskan. Kalau dah dapat tu, teruskan. Maksudnya, yang ni kita untuk buat apa ni yang short term saja lah. Jadi yeah, bila dah sampai sini, kita akan projek atas lagi ya. Ya. Yeah. Okay, yang long term ni dah selesai dah. Long term dah selesai dah. Okey, baik. Kalau long term dah selesai, sekarang ni point lower low yang sekarang ni, okey, itu merupakan point low dah sekarang. Low high, higher low, higher high tu kita kena target dekat mana dia nak jadi. Sini mana kena jadi high kan? Situ kena jadi high. Sebab dia tak ada low-low lagi bawah ni, betul tak? Betul, betul. Oh, banyak currency yang hit on average volume lah malam ni. Projection untuk apa ni high-high ke atas ni. Sebab dia tak ada apa ni SBR belakang ni. Macam mana kita nak ni? Tak ada, confirm tak ada. Kalau kecilkan lagi nampak lah. Cuba. Lain macam lah sekejap eh. Abang nak senang sebenarnya bang. Abang pakai rectangle, apa nama, horizontal line bang. Horizontal line eh? Abang dah check dekat time frame yang sama ke? Maksud dia? Check time frame yang, sorry, bukan horizontal, bukan vertical bang. Horizontal. Eh, sini. Letak je kat situ. Melintang. Bubuh warna hitam ke, warna kuning ke? Kuning lah, boleh. Okay. Letak betul-betul dekat line lower low. Okay, scroll ke belakang. Nampak. Nampak kan tukar. Meriah betul rumah Abang Latif ni, macam kenduri. Anak-anak. Tak marah ke dia orang curi bapak dia orang malam-malam ni? Tak, dia okey. Bapak dia trader. tu. Okey, zoom in kat situ. Mana pergi? Okey. Dekat situ ada satu SBR. Adakah dia boleh dikenali sebagai SBR? Abang nak senang, abang tarik je horizontal line tu, bubuh dekat SBR tu, settle. Ni. Tukarkan dia jadi single pixel, bawah tu ada satu lagi SBR, calit juga. Dia batal tak apa, nanti kita padam. Okay, go. Dah batal ke belum? Dah batal. Dah batal dah? Dah batal. Dua-dua dah batal? Dua-dua dah batal. Okay. Ni dah batal, ini pun dah batal ni. Okay, delete. Okey. Sekarang ni daripada bawah low high higher low higher high, dekat mana kita nak point higher high tu berlaku? Dekat mana? Tak ada, tak ada tanda ni tu yang jadi. Maksudnya ke ini ya? Situ ajalah tandanya. Apa susah?
Okey. Okey. Dan dalam masa yang sama, sekarang ni berpandukan kepada struktur downtrend, lower high selari dengan kedudukan high high, betul tak? Betul. Struktur yang sama, sorry, time frame yang sama, struktur yang berbeza, tetapi kedua-duanya memberikan satu keputusan iaitu menaik. Okey? Hmm. Cantik. So kita dah ada satu fixed confirmation untuk time frame daily. Boleh setakat ni? Maksud dia kira dia naik sampai sini, then dia akan turun. Ada kemungkinan. Macam mana pun kita nak kena tengok dulu macam mana structure daily ni susun dia punya point dia. Hmm, sebab dia lower high. Lepas tu sini kemungkinan untuk yang ni dia akan jadi low. Betul. Yang ni dia akan jadi high. Betul. Cuma satu masalah. Eh? Okay. Okay. Dekat sini, kalau abang perhatikan antara lower low yang sebelum dengan lower high, ada satu SBR tengah-tengah dia. Perasan tak? Betul. Ni dekat sini. Itu yang saya tak suka tu. Dan sekarang ni dah ada structure uptrend. Betul tak? Yep. Kalau alert, kita boleh baca. Kalau alert, mesti akan nampak punya, insyaAllah. Maknanya yang ini dia akan menguatkan lagi untuk dia turun bawah, betul tak? Macam mana? SBR daily ni kat sini, hari ni. Ni dia menguatkan lagi yang ini, dia akan naik sampai sini je lah. Okay. Saya baca macam ni pula. Oh. Yang apa SBR yang kedua ni, yang jadi masalah ialah dia akan membantu untuk memecahkan point lower low yang pertama. Okay? Okay. Yang kedua, possibility. Silakan bang, silakan. Possibility untuk dia break ni disebabkan ada apa ni SBR daily yang atas ni. Ya. Yeah. Oh. Okay. Tapi dengar betul-betul eh, dia berlaku serentak eh. Adanya bantuan daripada SBR daily yang abang baru tanda yang pertama. Yang kedua, structure uptrend telah pun mula diwujudkan oleh buyer. Okey. Bila mana dia berjaya membatalkan lower low, ada ataupun tidak kemungkinan untuk dia mencari low? Mencari low? Ada kemungkinan kalau dia break yang ni kan? Yes. Yang ni satu masalah. Benda ni bukan dia menghalang, tapi dia boleh push atas ni. Sebab ini, dia kalau kata dia nak sampai situ, katakanlah candle tu retrace dekat situ dan close dekat dengan SBR yang abang tengah tunjuk sekarang. Oh, maknanya dia dah break yang ni kan? Betul. Bila dia break yang ni, possibility untuk dia break atas ni sampai sini ya? Yes. Okey, faham. Dia macam ni, dia macam memanggil-manggil lah bang. Yes. Okey. Patutlah saya cakap hari tu ni apa ni golden entry situ cikgu cakap ni. Kan. Aduh. Okey, faham sekarang. Jangan. Okey, buka weekly balik. Okey. Sekarang ni abang buka weekly kan? Ya. Abang nampak tak sekarang ni abang point retracement abang dekat mana? Retracement daily. Abang target dah weekly hang sini. Okey, fokus weekly. Mana SBR yang abang aim untuk berlaku retracement? Mana? Ni. Eh bukan, bawah dia lah. Sini. Okey, sekarang ni ingat structure ni. Okey. Saya bila mana saya analisis, saya akan photostat satu dan saya akan simpan. Okey. Sekarang ni cuba buat macam tu. Sekarang buka time frame daily.
Baik. Bila mana abang buka time frame daily, abang perasan ada satu SBR dekat tengah-tengah antara lower low dengan lower high, betul? Nah, ni. Kita kat yes, betul. Kita katakanlah dia batal. Bila mana dia batal, ada kemungkinan dia naik ke atas. Okey? Okey. Betul? Bila mana okey, kemungkinan naik ke atas itu disokong oleh teori weekly di mana dia belum membuat sebarang retracement. Retracement weekly yang ni ya, ni. Mana? Ni yang ni. Ya, betul. Tapi kalau yang ni, dia dah retrace ni. Ni. Itu daily bang. Oh ni daily bang. Okay, okay. Baik. Untuk weekly belum. Haa. Haa, betul. Maknanya yang ni akan membuatkan dia ni ke atas lah. Disebabkan betul. weekly dia ni. Yeah. Alright. Itu bahayanya, nampak? Bila mana kita faham kedudukan orang, okey, saya sebut sikit, alang-alang Fendi ada kat sini eh. Orang akan nampak sebab pelajaran asas dalam badar, SBR sifatnya apa? Menghalang harga daripada mendaki, betul tak? Betul. Jadi bila orang nampak bersusun ni SBR begini, orang akan kata, tak, confirm tak boleh naik ni. Tu yang jadi masalah. Tapi sini ni kita punya ni. Jangan letak siku. Adalah maksud dia projection untuk weekly akan sampai sini. Sebab kan. Tu saya cakap betapa pentingnya untuk kita faham analisis ini terbahagi kepada dua. Yang pertama short term view, yang kedua long term view. Boleh? Setiap tulis. Setiap nak tulis. Macam mana? Setiap nak tulis nota. Tak, bayar tulis nota lah bang. Kalau kata kita rajin live yang macam ni, apa nama, analisis yang macam ni, dia akan datang dengan sendirinya ingatan tu. Okay. Tak apalah, okay. kalau kata prefer tulis nota, silakanlah. Saya orang tua juga kena tulis. Nanti lupa. Sila, tak ada masalah. Okay, Farizal dengan Abang Anas, sementara kita tunggu Abang Latif. Apa nama, ada sebarang soalan ataupun nak tambah apa-apa, Abang Azwan, Abang Asid, Fendi pun sama. Oh, tak lelaki. Oh, tak lelaki. Ini part yang paling best sebenarnya dalam badar, tuan-tuan. Tapi sayang, saya tidak pernah ada kesempatan untuk sampai ke level ni. Pasal apa? Student boring dulu. Tina pun tak ada orang nak join. Dia duk faham situ lah, kata SBR halang harga. Sampailah ke sudah. Sebenarnya ada lagi satu yang besar, W apa, yang weekly. Ni nama dia analisis ni. Ni dia. Kadang-kadang buntu yo. Sampai tahun ni memang buntu lah. Asal dia boleh break dekat daily. Okay. Dia apa nama, saya yang pertamanya saya nak mohon maaf lah sebab saya tak dapat memberikan komitmen daripada segi chatting dan sebagainya dalam grup. Saya cakap terang-terang, saya mohon maaf lah. Tapi kalau kiranya kita dapat anjurkan webinar yang begini, syukur Alhamdulillah lah kan. Pasal ini jenis webinar yang totally advance, yang saya kira advance lah sebab saya tak pernah ada kesempatan untuk share benda ni dengan korang sebelum ni. Betul. Okay, selesai ambil nota dah? Dah. Okay, jelaskan balik apa yang abang faham dekat time frame daily dan kaitkan dengan apa kemungkinan yang berlaku untuk time frame weekly. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lower low ni dengan lower high kat sini, dia ada SBR daily kat sini. Jadi daily SBR daily kat sini ni, apabila price ni mendaki disebabkan formation low, dia tak ada lagi lower low di bawah ni, dia telah membuat satu trend up untuk yang minor punya. High, lower low dan naik di atas dia buat apa, high. Dan di sini dia tersangkut ada satu SBI yang ke atas ni. Tetapi sekiranya dia break ke atas ni, kita akan pergi tengok kepada weekly. Di mana weekly ni retracement. Yang ni, dekat ni dia berhampiran dengan dia boleh berhampiran kat sini, dan projection untuk yang long term dia boleh break kat sini.
Tak hati nak explain juga tapi faham lah. Okay, okay. Cuba bayangkan in term of structure, bagaimana yang akan berlaku untuk time frame daily sekiranya daily berjaya mencapai kepada SBR weekly. Cuba bayangkan, cuba buat plotting, cuba. Abang Latif ni zalim tau. Sebab sini tak ada langsung. Langsung tak bagi Chan langsung psikologi punya analisis ke USD boleh kuat sekejap ke apa ke, dia langsung tak bagi muka kat USD, dia taram terus macam tu. Sebab sini kan jauh sangat ke ni. Betul. Okey, kalau saya lah, okey. Ha. Macam mana pun walaupun kita nampak ada potensi untuk dia mendaki, tapi kita kena buat struktur sebagai contoh. Okey. Dia naik sampai lower high yang SBR tengah-tengah tu. Okey, SBR yang tengah-tengah tu. Lepas tu dia turun separuh. Perasan tak? Saya pernah share berkenaan dengan Fibonacci daripada high low ke apa nama high high ataupun lower low ke lower high dan sebagainya, saya akan ambil separuh daripada okay. Range tu. Range ni. Range high low ke high high? Ayelu. Ah, yang abang yang abang tanda dekat lower high tu kira jadi high high lah. Okey. Okey. Jadi daripada high high yang atas tu, okey, yang abang tanda ni pergi kepada high low, saya akan buat expectation dia akan turun separuh daripada range tu. Oh, separuh ni lah. Sah, betul. Ah, kurang-kurang kita bagilah muka sikit kat US dollar. Janganlah buh-buh langsung macam tu. Kan? Okay. Maksudnya sekarang dia akan expectation berlaku RBS kat sini lah. Ada kemungkinan dia berlaku, ada kemungkinan yang tidak berlaku. Yang paling penting, kalau boleh, bagilah ruang sedikit untuk USD dalam kita punya analisis kembali conquer the market. At okay, least faham. Separuh, at least. Okay? Faham. Kenapa kita buat macam tu? Sebab, okay. Kalau tuan-tuan dapat follow saya punya analisis rapat sebelum ni, saya akan sentiasa predict benda yang sebaliknya. Walaupun saya nampak technically fully dia akan naik, tapi saya tetap akan cari point dia akan turun. Jadi trace lah. Jadi dalam kes ni, walaupun kita tak nampak, contoh kita tak nampak, analisis ni masih lagi belum full eh. Belum full. Tapi kita katakanlah, kita dah nampak dia nak naik, kita nak juga dia turun. At least ambil separuh range wave tu. Okay. Haa, buat gitu. Baik. Sekarang ni daripada higher low yang terbaru, jangan terus naik ke pullback level. Jangan. Ini tu. Katakanlah dia hanya berlaku retracement. Ngam-ngam on the dot. On the line. Ha. Mana kata high-high yang sebelum ni dia akan bertindak sebagai RBS. Yes. Boleh nampak? Sini ke? Yes. Ini yang ada dalam mind saya bila saya analisis. Okey. Ha. Jadi daripada SBR weekly itu tadi dia akan turun balik jumpa high high, lepas tu dia nak naik itu dah tak jadi satu masalah. Dia nak pergi kepada level pullback tu. Ah, gitu. Boleh? Okay, boleh. Okay.
Saya kira cukup sekadar itu dulu untuk time frame daily. Kalau kata sebenarnya kalau kata kita nak analisis, ada antara ruang higher low naik pergi sampai atas dekat pullback tu, ada dua kedudukan SBR sebenar-benarnya kan, kalau kita perhatikan. Tapi tak apa, abaikan yang tu. Kita fokus antara ruang SBR weekly yang terdekat sehingga kepada yang bawah ni dulu. Itu sahaja dulu. Okay. Dan analisis ini adalah berbentuk long term and view punya. Ini bukan short term. Boleh? Boleh, boleh. Baik. Untuk short term view sekarang ni dia terbahagi kepada dua. Daripada daripada level retracement time frame daily menuju kepada current price. Ha, ambil rectangle, cuba colorkan dia. Daripada juga, daripada retracement level line SBR daily. SBR daily. Ni. Bawah bang, yang bawah, yang lower low, yang lower low. Ah, yang tu. Bukan yang yang atas tadi, yang sebelumnya. Ni. Okey. Abang pergi yang dekat period separator yang hujung sekali. Ni. Ni. Okey. Abang marking rectangle tu mula daripada situ sampai current price. Sampai current price. Ni. Belah-belah ke dalam sebelah sini lah bang. Ah, okey. Yang ni abang buat warna biru cair. Okey. Satu lagi rectangle daripada current price pergi kepada RBS. Daripada current price pergi kepada RBS. Yang ni buat warna pink. Okey. Baik. Kenapa saya kata short term view kita ada dua? Yang pertama, bila mana kita tengok apa yang akan menghalang dia daripada meneruskan kenaikan adalah SBR daily yang sekarang iaitu lower low. Yang kedua, yang akan menghalang pergerakan GBP USD daripada terjun ke bawah ialah RBS ataupun point high. Boleh? Boleh, boleh. Okey. So kita ada dua zone, sama ada dia akan mendaki ataupun dia akan terjun ke bawah. Bila mana kita ada dua zone yang macam ni, now it is time untuk kita turun pada time frame yang lebih rendah untuk kita lebih zoom in lagi analisis kita. Kita kemaskan lagi analisis kita. Ah, okay. Cuba zoom out sikit. Oh, situ high-nya. Pandai pula dia ambil high time frame H4 tinggi dan melangut dekat sana tu lah. Sampai sampai bertemu dengan weekly punya, weekly apa? Monthly, monthly ke weekly tu? Monthly, weekly. Monthly, ada monthly, bawah tu weekly. Kan? Mana itu? High, high, point high untuk structure downtrend H4 ni. Ni. Ha. Yang ni. Yang label tu daily dengan weekly eh? Daily, weekly. Ha. Saya bila mana saya tengok Abang Latif punya structure daily, saya duk agak Abang punya high tu akan duduk lebih rendah daripada daily ataupun weekly punya marking lah. Oh, pandai pula dia ambil tinggi. Dah apply dah, bukan tak apply. Nampak? Tahu, bukan tak tahu. Kadang-kadang tak tahu, tak boleh kira.
Okey. Saya nak tanya berkenaan dengan line warna merah daripada H4 punya apa ke benda ni? RBS ke apa ni? Mana ibu? Sebelah kanan. Kanan. Puncak yang ada line warna merah tu, trend line warna merah tu. Puncak trend line. Ni. Bawah dia lagi. Lower high yang kedua, okey. Abang perasan tak ada satu H4 yang abang tanda, saya rasa tu RBS kot. RBS yang dah batal. Tu dia. Nampak tak satu candle bull yang panjang, yang solid as a bull candle. Panggil apa tu? Engulfing ke apa? SBI ni ke? Bukan RBS, sorry. RBS yang dah batal. RBS. Yes, yang tu bang. Yang ni dah batal ni? Okay. Saya nak tanya, line warna merah yang abang tarik daripada resistance turun ke bawah low tu, tu untuk apa? Ni. Haa. Ni. Haa. Yang ni. Untuk apa ya? Asalnya yang ni tarik dari sini naik atas. Jadi sekarang ni saya tak pakai yang ni. Saya start dari sini sebab yang ni belum berlaku lagi ni. Okey, tak apa. Dan ni padamlah, tak pakai padamlah. Okey. Ya, update dulu analisis bang sebab ada yang dah batal. Bahaya abang buat analisis macam ni sebab tak unselect all. Takut-takut nanti tekan padam semua terpadam. Ni belum. Ni RBS sat. Turun, ni pun dah batal. Okey. 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 Baik. Sekarang ni kalau kata Abang Latif perhatikan, okey, ruang untuk dia mendaki adalah hanya sehingga kepada lower low yang belum berlaku retracement. Setakat tu je. Betul tak? Ni je. Ni je. Ya, betul. Sikit-sikit je lah. Sikit je kan? Haa. Sebab tu yang saya kata bila mana kita analisis, kita fokuskan kepada low point. Jadi kita akan nampak short term view. Lagi mudah untuk abang buat decision. Okay? Okay. Baik. Yang jadi masalahnya sekarang ni ialah SBR H4 belum berlaku retracement yang pertama. Yang kedua, RBS H4 juga masih lagi belum berlaku retracement. Betul tak? Betul-betul. Dia tak pergi sini, dia tak pergi sini. Okey. Baik. Dalam keadaan yang macam ni, saya akan mengharap untuk GBP USD turun dulu. Buat retracement baru naik ke atas. Dia sampai ke RBS bawah ni lah. Betul, ataupun RBS yang lebih rendah. Yang bawah ni. Ya, betul. Saya memang akan mengharap supaya dia akan terjun lebih rendah, membuat retracement barulah dia akan naik. Memang saya akan aim macam tu. Okay. Supaya tidak ada lagi ruang dan alasan untuk dia kembali terjun selepas daripada ni. Haa, gitu. Boleh faham? Faham. Pasal apa retracement semua dah jadi? Mana dia kena ni batalkan yang ni dulu naik atas kan? Bukan batal, retrace. Retrace ni baru naik atas kan? Betul. Baik, as long as dia tak break ni lah. Okay, dia macam ni. Dalam kes yang macam ni, sama ada high yang point yang abang tanda sekarang ni berlaku retracement ataupun apa nama RBS yang bawah daripada high itu yang berlaku retracement, antara dua. Okay. Worst come to worst, okay, apabila kedua-dua RBS ini dibatalkan, mana last point yang kita boleh aim untuk berlaku high low? Mana? Last point kat sini. Saya ulang, dua-dua RBS batal. Mana last point
yang kita boleh andaikan akan berlaku higher low. Mana? Higher low kat sini. Salah. Dah batal. Saya kata dah batal. Dua-dua RBS dah batal. Ni tiga tu. D1, H4, H4. Sekarang kita buka H4 bang. Okey, okey. Baik, 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 baik. Kena lagi. Bukan saya nak kena. Bukan. Saya kena lagi. Maknanya sekarang ni, kalau dia retrace sampai sini, kemudian dia akan apa ni, body dia kat atas ni. Tak, saya cakap sekarang ni, dua-dua RBS H4 tu batal. Dua-dua ni batal, okey. Ha, mana last point yang kita boleh aim, kita punya last hope. Harapan yang terakhir untuk kita andaikan akan berlaku higher low di situ, mana? Dekat, ni dah RBS. Tak ada lagi yang ni tu. Low tu lah. High low ni kan? Itu kan support. Okay. So itu merupakan harapan yang terakhir kita dan itu merupakan satu situasi yang paling teruk. Inilah. Betul. Entry yang paling tidak berkualiti. Possible okay. Dia ini kita okay. Cerita pasal quality entry eh. Kita cerita pasal quality entry, okay. The best quality entry, yang mana satu? Best quality entry dia dia batal yang atas ni. Dia weak, dia kena ini. Dia okay. Naik atas. Betul, tepat. Second best quality entry dekat mana? Second ni kat sini. Dia akan ngam-ngam kat sini. Okay, yang tadi yang pertama dah jawab yang tu dah. Oh yeah. Yang ni pilihan yang kedua untuk entry pula. Macam mana situation second best? Macam mana? Second best dia akan through weak sampai sini, dia naik, dia close kat sini. Itu tadi saya dah kata yang worst. Yang worst. Kalau second best entry adalah kat sini. Kedudukan H4 RBS tu. RBS ni kan? Bukan, yang point high tu. Oh, sini. Okay. Dengar betul-betul eh. Dengar betul-betul. Ini merupakan second best entry walaupun kedudukan RBS daily selari. Kenapa? Sebab kita masih lagi, sebab market masih lagi memberikan ruang untuk USD turun ke bawah. Untuk membuat retracement pada RBS yang tengah tu. Ni. Ha, disebabkan itu dia merupakan second best entry. Okey. Walau bagaimanapun, disebabkan kerana hadirnya kedudukan RBS daily dekat situ, in term of structure daily, dia cantik lah. Faham tak? Dia strong, strong. Cuba buka balik daily. Nampak tak? Low, high, higher low, higher high. Dia akan cari balik dekat high. Nampak tak? Betul. Sebab tu saya cakap, bila mana dia turun dan dia cari dekat H4, buka H4 balik. Sebab tu saya cakap, bila mana dia turun dan dia cari dekat situ, itu merupakan second best entry sebab dia akan nampak cantik dan perfect pada time frame daily. Tapi tidak pada time frame H4. Kenapa? Sebab bila mana kita buka time frame H4, masih ada ruang untuk USD turun untuk membuat retracement pada RBS yang kedua. Faham tak? Faham. Ha. Maknanya dia akan jadi weak dekat dengan daily eh? Dia akan jadi weak dekat dengan daily. Dia akan buat retracement. Bila mana saya sebut dia akan buat retracement, maksudnya weak itu berlaku dekat daily dan high punya point. Betul. Maknanya dia tak menyentuh langsung kedudukan RBS yang kedua tu. Boleh faham? Boleh. Sebab tu dia second best entry. Pasal apa? Ada lagi ruang dan sebab untuk USD turun. Itu sebabnya. Boleh? Boleh. Okey. Kenapa saya kata
the worst quality entry merupakan entry buy dekat kawasan support. Kenapa? Baik. Dalam keadaan yang macam ni, ada segelintir daripada trader yang masih lagi yakin bahawa USD masih menguasai pasaran untuk GBP USD. Boleh? Boleh. Tapi masalahnya, big apa nama trader telah pun mula menyusun. Abaikanlah big trader. Masalahnya sekarang ni, kita dah nampak ada structure uptrend dekat time frame daily. Betul? Betul. Okey. Dan bila mana kita buka time frame daily tadi, kita nampak ada kemungkinan-kemungkinan yang ada potensi untuk dia pecah naik ke atas. Betul? Ya, betul. So, untuk menyokong teori bahawa akan berlaku kenaikan dalam masa yang sama, bila mana retailer nampak USD menguasai pasaran untuk GBP, diorang akan dibaham oleh player yang menyusun structure untuk time frame daily. Ha, yang tu dia. Faham tak? Ya. Faham, faham. Tapi tu. Apa dia? Faham, 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 faham. Boleh faham lah eh? Boleh faham. Tak boleh Ishwar? Jadi bila mana diorang sell, bila mana diorang entry sell, sampailah dekat level higher low tu tadi ataupun support, diorang rasa okay, this is the time memang best, diorang akan GBU akan teruskan terjunan. Tapi dekat sini player yang menyusun structure untuk time frame daily akan mula memainkan peranan. Boleh? Boleh, boleh. Maka sekiranya hal tersebut berlaku, that is the decision point yang perlu kita berikan perhatian. Sama ada player daily berjaya ataupun tidak mengalahkan player H4 yang sedang sell sekarang. Boleh? Boleh, boleh. Ah, tu dia. Itu yang paling penting. Mengetahui kepentingan masa dan juga struktur untuk buat keputusan. Tu yang paling penting. Boleh tahan ya. Dah ni dalamnya macam mana saya nak cakap, benda ni saya tak boleh nak teorikan dia, saya tak mampu. Jangankan kata benda ni nak tulis teori pasal support pun saya tak dan, tak ada masa. Itulah. So kalau kata nak belajar benda ni, kena buat sendiri dan ke saya kena tengok macam ni. Okay? Okay. Ha. Faham tak apa yang saya sebutkan tadi daripada struktur susunan, kemudiannya apa yang H4 buat dan sebagainya? Faham tak? Faham, faham. Cikgu, kalau kalau apa ni daily tu biasanya dia lebih kuat daripada H4 kan? Okay. Mudah ceritanya macam ni lah. Lebih besar time frame, lebih banyak ataupun lebih besar contract size yang dipegang oleh player bagi time frame tersebut. Okay, faham. Contohnya, untuk sesebuah structure berlaku bagi time frame daily, ada kemungkinan dia memerlukan sebanyak 500,000 unit kontrak. Ada kemungkinan dia memerlukan sebanyak 1 juta unit kontrak. Ada kemungkinan. Okay. Siapa yang trade H4 tekan lot besar bagai baby apa nama dalam short term? Bila mana kita nak buat analisis, bila mana kita nak buat structure, bentuk pemikiran sebagai seorang fund yang besar, seorang pemegang fund yang besar. Boleh? Boleh. Cikgu, cikgu, boleh jadi ke apa ni H4 tu yang sell tu, dia adalah sebahagian daripada daily punya RBS? Boleh. Boleh. Tak mustahil. Tapi sekiranya dia merupakan sebahagian daripada player yang menyusun structure untuk time frame daily, secara jelas dia tidak akan turun sehingga kepada time frame H4. Betul. Sebabnya kenapa? Sekiranya current price berjaya turun sehingga kepada H4, time frame H4, okay, support yang dekat bawah tu,
kedudukan buy sebenarnya berada di dalam keadaan yang berisiko. Sebab apa? Bila mana dia turun bawah dekat situ, dia akan mewujudkan satu pemahaman dalam kalangan retailer yang mana aku boleh ambil kesempatan untuk sell sekarang ni. Faham tak? Faham, faham. Bila mana current price sampai dekat support bawah tu, disebabkan kerana player daily tamak nak ambil order buy lagi dekat bawah ni, akhirnya perbuatan tersebut akan menjerat diri mereka sendiri. Faham tak? Faham, faham. Haa, sampai gitu kena baca, bang. Oh. Heavy, heavy, heavy tu. Betul, heavy. Saya tak main-main. Sebab tu saya terkilan. Dah berapa banyak kelas saya buat tapi tak sempat sampai level ni. Alhamdulillah. Nak abang Anas untung lah. Entah-entah member dah tidur. Punya panjang sembang ke H4 Punya panjang ke sembang. Okey, Abang Latif teruskan. Ibu, apa boleh saya stop ke sini lah sebab nak pergi ambil anak lah. Okey, tak ada masalah, tak ada masalah. Boleh stop sini eh. Stop dulu. Nanti kita sambung insyaAllah. Okey. Okey, sekadar itu sajalah analisis saya hari ni. Baik, terima kasih banyak-banyak Abang Latif. Sama-sama. Terima kasih Abang Latif. Apa sama perasaan Abang Latif? Weh, pecah peluh ni Abang Ashman. nasib baik malam ni apa Cikgu Amin tak segarang sebelum ni. Kalau tidak, kena santar. Tak apa, Abang Latif keluar dulu. Tak ada masalah. Saya nak ambil sikit masa lagi. Tuan-tuan dan puan-puan pula. Tuan-tuan semua, suka sekali lagi saya tegaskan dan saya ingatkan di sini. Saya membangun dalam dunia forex dengan manage fund. Bila mana saya manage fund, Alhamdulillah banyak benda yang saya pelajari. Dan dalam masa yang sama, tolong yakin dan percaya bahawa saya tidak menyorokkan ilmu. Mungkin orang lain dia akan kata, dia ada simpan satu topik, killer topik yang mana apa nama digunakan hanya untuk diri dia sendiri. Tak ada tuan-tuan. Saya cakap terang-terang lillahi ta'ala tak ada. Konsep dia senang. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak Allah Ta'ala bagi. Simple itu je. Ilmu ni dia punya, dia rasa dia nak bagi, dia bagi. Dia rasa dia nak bagi, dia bagi dekat saya, saya akan bagi dekat tuan-tuan. Selesai. Simple. Lagi korang faham, lagi korang doa, lagi banyak dia bagi, lagi banyak manfaat yang kita dapat. Dan harapan saya bukan sekadar tuan-tuan boleh manage fund, tapi dalam masa yang sama, mana nak tahu esok lusa saya meninggal, Abang Asma pun sama, kami dua-dua tak ada, maka tuan-tuan dapat meneruskan legasi didik anak-anak bangsa kita. Didik anak-anak muda kita. Tak ada masalah. Tapi selagi mana kita ada, kita boleh bersatu, kita bersatulah. Supaya kita dapat memperbaiki antara satu sama lain. Okay? Sekadar itu dulu, besar harapan saya supaya grup ini diteruskan. Banyak lagi benda yang kita boleh kongsikan. Seterusnya, saya minta kerjasama daripada Abang Latif dan juga Farizal untuk share analisis apa semua nanti. Kita akan run a session yang sebegini juga. Kita akan bincangkan daripada A sampai Z. Abang Anas. Abang Anas. Sorry. Saya sebut siapa tadi? Abang Latif. Abang Anas. Okay. Sekadar itu dulu daripada saya. Saya mohon maaf banyak-banyak atas barang kekurangan dan kasar bahasa daripada saya. Yang lemah itu daripada saya yang baik itu Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.